Sebab kita tahu kegunaan kerusi roda adalah untuk mereka yang tidak berkemampuan untuk berjalan ataupun yang mengalami kecederaan. Bagaimana pula dengan mereka yang tidak mampu menjalankan kerusi roda menggunakan tangan? Mari kita lihat apa yang kita ada. Okay, nama saya Putra Izdihar Aziz Ahmad Asni. Kami dari Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Perlis, daripada Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Okay, ini produk kami. Nama dia wheelchair control by Android. Okay, wheelchair ni dia terdapat dua mode, mode analog dengan mode ataupun mode Android yang kita orang bina. Okay, kami memilih wheelchair untuk control guna Android bagi memudahkan pesakit yang tak berupaya untuk tolak diri dia sendiri. Dan dia lebih senang untuk menggunakan handphone lah. Handphone ataupun dia boleh memilih sama ada dia nak guna analog. Okey, lepas tu untuk kegunaan software dia, kita membina software bernama Basic Programming. Kami membina untuk menggerakkan direction dan dia boleh connect bersama dengan Android ni lah. Untuk kegunaan dia ni memang dikhaskan untuk orang disabled person lah, yang tak boleh berjalan, yang memang kurang upaya, yang KU yang tak boleh bergerak lah. Okay, dari segi untuk kita punya produk ni, dari segi di tahap masih perlu upgrade lagi lah. Masih perlu di upgrade lagi dan masih perlu menambah baik lagi seperti emergency brake dan switch. Banyak lagi lah benda yang kena upgrade sebab ni pun the first idea lah, setakat ni dah start project ni dari tahun lepas, dari bulan 11 sampai sekarang kita dah publish lah benda ni. Baru ni kami publish, kami akan cuba berusaha untuk meningkatkan lagi lah mutu dia. Lepas tu dia punya faktor keselamatan dia, dia punya alat-alatan dia, lepas tu dia punya friendly user dia tu, senang lah nak guna kan. Okay, macam tu.